1, 2, 3, let's go! Bertemu kembali. Kisah seterusnya mengisahkan seorang yang hilang dan dia dijumpai secara tidak sengaja selepas 22 tahun. Saksikan. William Mong, 40 tahun, adalah seorang broker yang berasal dari Lantana, Florida. Beliau adalah seorang yang kurang bersosial dan sangatlah pendiam. Pada malam 7 November 1997, William memandu kereta seorang-seorang selepas pulang dari kelab. Pada pukul 9.30 malam, beliau call teman wanita beliau bahawa beliau akan sampai rumah tak lama lagi. Namun, William tidak sampai ke rumah. Panggilan yang teman wanita beliau dapat itulah adalah satu-satunya panggilan terakhir dari William. Tiada orang dapat khabar daripada William sejak kehilangan dia pada malam itu. Pihak polis telah membuat satu pencarian tetapi tidak membuahkan hasil. Hari demi hari, kes kehilangan William semakin lama semakin dilupakan. Namun, tak ada orang yang akan sangka kes ini timbul semula selepas lebih 20 tahun. 22 tahun berlalu, seorang surveyor menggunakan Google Earth untuk melihat kawasan kejiranan di Wellington. Di kawasan kolam takungan air, beliau ternampak sesuatu objek yang seperti sebuah kereta. Beliau menghubungi Barry Fay, pemilik rumah yang berdekatan dengan kolam tersebut untuk mendapatkan satu kepastian. Barry mendekati kolam tersebut namun tidak dapat melihat apa-apa kerana keadaan kolam tersebut yang sangatlah keruh. Beliau meminta salah seorang jiran menggunakan drone untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dari atas. Ternyata benar, drone itu memaparkan sebuah kereta berwarna putih. Keadaan kereta itu menunjukkan seperti ia telah lama berada di dalam kolam tersebut. Pihak berkuasa tiba dan mengeluarkan kereta tersebut dari kolam itu. Di dalam kereta itu ternampak sebuah rangka manusia yang masih berada di bahagian pemandu. Hasil daripada siasatan makmal, ia ternyata rangka tersebut adalah William Mock yang hilang 22 tahun yang lepas. Kolam tersebut terletak 32 km dari rumah William. Bagaimana beliau boleh berakhir di situ? Ia kekal menjadi satu misteri. And it goes a little something like